Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat, semangat, aku pasti bisa. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahla baitihi al-kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa ila muassasat ta'limiyah Kebun Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Anak-anak, bumi selanjutkan dengan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang ketiga yaitu bumus lanjutkan dengan bacaan sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bihil qurabu wa du'adza bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumillah. Nah anakku yang manis, tetap semangat kita belajar. Tapi sebelum belajar, anak-anakku yang manis, baca doa yang diajari sama Bu Guru. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini sama Bu Robi mau diajarin tentang rukun Islam. Ayo, sekarang harus orang Islam itu kita punya namanya rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa ya? Kita harus wajib mengetahuinya ya. Sama Bu Guru diajari, nanti dihafalkan di rumah. Ya, siap-siap ya. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan. Rukunnya Islam ada 5. Nomor 1, membaca 2 syahadat. Nomor 2, sholat. Nomor 3, puasa bulan Ramadan. Nomor 4, zakat. Nomor 5, pergi haji ke Baitullah. Diulangi ya. Rukunnya Islam ada 5.
Nomor 1, membaca 2 syahadat. Nomor 2, sholat. Nomor 3, puasa bulan Ramadan. Nomor 4, zakat. Nomor 5, pergi haji ke Baitullah. Oke, dihafalkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, jumpa lagi dengan Ibu Musdalifah di sentra persiapan dengan tema sekolahku. Di tema sekolahku, anak-anak ini mau diajak Bu Mus untuk menebali gambar atau membatik bunga, ya. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ditebali sampai selesai. Lingkaran. Udah anak-anak ya, dilanjutkan sendiri ya sayang ya. Tapi kalau menebali yang bagus. Anak-anak, setelah selesai menebali, kemudian anak-anak ada lagi tugasnya, yaitu mengurutkan pola. Di atas ini ada pola bentuk segi empat, segi tiga, lingkaran, segi empat, segi tiga, lingkaran, segi empat, segi tiga. Nah ini sekarang anak-anak mengurutkan ke bawah. Setelah ini anak-anak bentuk segi empat, setelah segi empat diurutkan segi tiga di gambar di bawahnya. Kemudian lingkaran, segi empat. Kemudian segi tiga. Lingkaran, segi empat. Segi tiga. Dah. Untuk berikutnya, anak-anak lanjutkan sendiri ya sayang ya. Anak-anak, setelah selesai mengurutkan pola, kemudian anak-anak melanjutkan lagi yang ditebali tadi diwarnai dengan warna sesuka hatinya anak-anak ya. Ini Bu Guru pakai warna kuning dengan merah. Dan anak, nah sekarang sudah selesai, kemudian anak-anak selesaikan sama mama. Selesai keliru. Nah, di tema persiapan, anak-anak tugasnya ada tiga. Satu, menebali. Dua, yaitu anak-anak menggambar pola. Tiga, mewarnai gambar. Nah, anak-anak yang manis, dikerjakan di majalah halaman 12. Kemudian setelah selesai, difoto, dimasukkan di link ya sayang ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, anak-anak selesai kita kegiatan di sentra persiapan. Yuk anak-anak. Kita berdoa yang baik biar anak-anak mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Amin. Yuk kita baca, tangan kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak sekarang di
lanjutkan lagi dengan doa, yaitu keluar rumah ya. Yuk kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakannya sayang ya.